Sebagai bunda kita, sebagai bunda gereja, pada akhirnya juga disebut sebagai bunda segala bangsa. Artinya bunda yang melindungi, yang menyertai, yang memimpin, mau mendoakan kita semua sebagai satu bangsa ini menuju kepada Tuhan supaya mendapatkan keselamatan. Maria dengan sangat cantik itu berdiri di depan salib Kristus. Ini menjadi lambang kesatuan antara Maria dan Yesus. Kita masih punya kekayaan gelar Maria yang disebut sebagai co-redemptrix atau Maria berpartisipasi dalam karya penebusan Kristus. Satu kesatuan Yesus dan Maria ini dilambangkan dengan posisi yang demikian. Maria berdiri di depan salib Kristus. Kemudian Maria berdiri di atas bola dunia. Ini juga mengingatkan kita bahwa Maria ini adalah makhluk seperti kita semua, manusia biasa dari bumi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi salah satu channel untuk membawa keselamatan bagi kita. Makanya Maria juga digelari Maria Bunda segala rahmat. Karena apa? Yaitu melahirkan Kristus itu. Nah, bola dunia sendiri juga menunjukkan kepada kita bahwa dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat itu menjadi subjek karya penyelamatan Allah dan Maria ikut terlibat di dalamnya. Kemudian di sekeliling bola dunia itu ada kawanan domba. Nah, itu adalah kita semua yang beriman kepada Kristus, orang-orang yang sudah selamat dan mau mengikuti Kristus. Itu menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Kita adalah domba-domba kawanan Kristus sendiri. Kitalah yang diselamatkan, kitalah yang dipimpin, kitalah yang disertai oleh Tuhan dalam Kristus. Maria juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi Maria mau dijadikan sebagai bagian dari saluran rahmat Allah untuk kita semua kawanan dombanya. Nah, itu semua melambangkan kita sebagai satu bangsa. Makanya Maria digelari Bunda segala bangsa. Tangan Maria yang merentang, kanan kiri telapaknya itu mengeluarkan tiga garis cahaya. Rahmat, kemudian penebusan, dan damai. Ini loh yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Dia memberikan rahmat, dia memberikan penebusan, dan dialah yang membawa damai bagi kita, sehingga kita sungguh-sungguh diperdamaikan dengan Allah. Bisa menjadi satu kesatuan dengan Allah sendiri.
mengucap syukur misalnya ya, untuk lebih mengenal diri. Bisa juga mungkin untuk apa? Persembahan kepada Tuhan. Ziarah bagi saya sendiri secara pribadi tentu saja ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan secara personal, terlebih kepada Bunda Maria. Kita coba untuk merefleksikan diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada masa lalu, apa yang harus kita perbaiki untuk menuju hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, ini merupakan retret kecil di antara retret-retret agung di dalam kehidupan kita semua. Untuk merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap langkah-langkah saya, baik dalam suka maupun duka, itu adalah satu anugerah yang terbesar di dalam kehidupan saya, diri pribadi saya sendiri maupun untuk keluarga saya. Di mana tempat itu sering dipakai untuk berdoa, di situ pasti keilahian itu terasa. Ziarah bagi saya adalah suatu masa di mana saya bisa mengkoreksi diri saya sendiri. Bagaimana saya harus memperbaiki diri saya, bagaimana saya harus bisa lebih dekat dengan Tuhan, dan bagaimana saya bisa merubah sikap-sikap saya yang tidak bagus. Saya yakin pada saatnya nanti kita semua bisa menjadi semakin bisa ikut dengan cara Tuhan bekerja untuk kita. Itu yang disebut sebagai transformasi. Dan saya merasakan bahwa perlu ada transformasi rohani atau keseimbangan rohani, sehingga tidak hanya jasmani yang saya pentingkan, tapi juga rohani harus seimbang. Saya jujur merasakan menaiki tangga duniawi dengan bekerja sekuat tenaga untuk mencari berkat. Ujung-ujungnya saya mungkin bisa merasakan keberhasilan, tapi nggak ada kedamaian di hati. Nggak pernah puas. Selalu pikiran kemana-mana tiap hari. Nah, dengan ikut ziarah, dengan ikut mengasingkan diri, saya percaya dan saya rasakan sendiri ini tangga yang benar yang akan bisa saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan kedamaian dalam hidup ini. Bisa membuat segalanya menjadi sempurna. Tapi paling kurang ini bisa menjadi salah satu bentuk untuk mempertajam itu dan menguatkan. Ziarah ini benar-benar sangat menarik karena kita bukan hanya inbox di dalam aja, di dalam tempat retret aja, tapi kita bisa ada di luar, ada di ruangan seperti ini, tempat terbuka, dan nanti ke beberapa daerah lain. Ini sangat menarik dan baru pertama kali ya kita alami.
Ya, buat saya enggak sekedar ziarah biasa gitu. Karena memang ada perpaduan antara kita having fun, tapi juga ada seperti memberikan gizi kepada batin orang-orang yang mengikutinya. Di sini ada meditasinya, ada wejangan-wejangan dari Romo yang menurut saya sangat menarik. Sesuatu yang kalau kita pergi ziarah di tempat lain itu tuh kita nggak pernah ada masalah meditasi, masalah untuk pendalaman seperti bagaimana, dan kita benar-benar merasa bahwa kita iman kita itu benar-benar ditumbuhkan. Karena saya melihat ada tema-tema yang bagus sehingga itu menjadi bisa menjadi jelas apa tujuan daripada ziarah dan retret ini. Kalau ini sudah dipegang, kita hidup dimanapun dengan kondisi apapun akan menjadi lebih peka. Tapi kalau ini nggak jalan, kepekaan nggak pernah diasah, kita dimasukkan ke keheningan pun juga nggak akan merasakan apa-apa, tumpul rasa batin. Kita harus mengasah kepekaan kita. Ini adalah soal rasa, jadi kita semua diajak untuk merasakan itu, memperlebar kesadaran kita akan rasa batin kita. Nah itu, semoga nanti selama kejaran ini Bapak-Ibu bisa melakukan itu dengan baik sehingga bisa menangkap, lalu kepekaannya juga bisa menjadi semakin tajam. Itu harapan kami.